warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat nugget ayam A5CD full ayam. Tonton terus videonya ya. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu alat dan bahannya. Bahan pertama tepung terigu 1 on. Bahan kedua tepung tapioka 1/4. Bahan ketiga tepung panir. Bahan keempat daun bawang secukupnya. Bahan kelima ayam. Selanjutnya penyedap rasa masako ya. Lalu ada bumbu dan bawang putih serta garam secukupnya. Dan terakhir air es yang dingin ya, bukan yang hangat. Dingin kayak dikasih. Sudah selesai. Sekarang kita langsung membuat. Tonton terus ya guys. Pertama blender ayam yang sudah dicuci bersih. Lalu masukkan bawang putih. Bawang putih yang masih utuh guys. Berapa siung? Beberapa 8 siung dan 2 kemiri putih. Bawang es. Masukkan air es. Tapi lalu tutup dan blender sampai kayak ini pentolan yang ini yang telah disediakan. Ini sudah dekat. Sudah kayak gitu. Masih pakai. Apa tuh? Wes bu, sampai bu. Mbak ini. Ini gak butuh. Apa cara? Dengan makanan. Masukkan tepung terigu ke dalam ayam yang sudah di blender. Lalu masukkan tepung tapioka ke dalam wadah. Lalu masukkan daun bawang. Lalu masukkan garam secukupnya.
masukkan penyedap rasa secukupnya. Lalu masukkan merica bubuk ke dalam adonan. Uleni adonan sampai kalis. Miring. Yang rata ya guys. Gimana? Parah. Lalu kita masukkan adonan ke dalam loyang. Dengan api sedang, setengah jam. Setelah matang kita angkat. Jangan lupa matikan kompornya. Jangan lupa pakai lemon. Masukkan minyak. Mungkin di napa ya edit sakit dipisah-pisah. Setelah itu kita masukkan lagi. Matang kita tiriskan, setelah itu kita tata dalam tempat yang telah disediakan. Panas ya kok. Masuk dalam mika dan ditata dengan rapi supaya lebih menarik. And we'll grow.